sebelum boarding banyak toko-toko juga ya, mau beli oleh-oleh. Ya, standarnya stasiun sih. Tempat cetak tiket juga. Ngecas. Di sini ada customer service dan pencetakan tiket, terus ada tiket yang pemberitahuan kereta dan tiket yang sudah tersedia. Dan sudah di pintu timur ini sudah pindai wajah ya, face recognize. Hari ini saya ke Pasar Seni naik kereta Majapahit berdua sama teman. Jadi pendaftaran face recognition itu nggak harus punya akses WiFi ya. Yang penting ada KTP. Jadi emang database-nya dari Dukcapil. Ini ruang tunggunya. Isi ulang dulu, lumayan. Ini untuk yang bawa anak-anak ya, sambil menunggu, sambil bermain di sini. Sebelahnya ini lounge untuk kelas luxury. KA Majapahit sudah tersedia di jalur 3, saya di kereta 5. Kereta Majapahit sendiri itu kelasnya kelas ekonomi ya, ekonomi Kemenhub. Dua-dua seatnya. KA Majapahit sendiri rangkaiannya ada 8 kereta ya, dan kereta makan. Kereta 5 di 9.10. CD AB ya, lupa. KA Majapahit sendiri rutenya adalah di kereta 5 di 9A dan 10A. Untuk keretanya sendiri K3 ekonomi, tidak berpenggarak 0, tahun 2011, nomor urut 10 ML Malang. Urutan keretanya itu ekonomi 1, 2, 3, 4, kereta makan, dan pembangkit kayaknya, udah termasuk. Lanjut 5, 6, 7, 8. Namun lokomotifnya belum ada. Sepertinya ini lokomotif untuk menarik KA Majapahit. Persinyalan di stasiun Malang ini masih mekanik ya, belum elektrik. Oke, lokomotifnya sudah mau masuk di jalur 3. Lokomotifnya sudah mau
disambungkan ke rangkaian KA Majapahit. Lokomotifnya CC2018909 Windows MS. Kecepatannya sih di 90-100, beratnya 40 ton. Biasanya ini tempat dudukannya lebar, tapi ini yang kecil. Perjalanan kereta Majapahit ini 13 jam 52 menit. Sampai Pasar Senen itu 8.57, tapi saya kayaknya turun di Bekasi kalau teman saya di Pasar Senen. Stasiun Kepanjen lumayan ada beberapa yang naik. Sudah di Belitar. Di sini hanya 3 menit. Dari keberangkatan juga sudah telat sih. Jadi ya gimana lagi.
stasiun Solo Jepret. Di sini 9 menit. Jadi dari sini nanti langsung belok ke arah Semarang Tawang. Dan pemberhentian selanjutnya adalah Semarang Tawang. Bang Jakarta. Sampai di Semarang Tawang, Bang Jateng. Di sini telat 9 menit. Dan di sini juga berhenti 10 menit ya.
sana. Itu yang sana tuh. Atas. Itu yang sebelah sana. Itu ke Purwokerto. Terus itu ke Jogja soalnya. Nah, ada jalannya kan? Yang sebelah sana. Percabangan. Kebijakan. Stasiun Cirebon Perujakan. Di sini 10 menit. On time ya datangnya. Habis ini langsung Bekasi, Jatinegara, langsung Pasar Senen. Dulu pernah coba ya pakai motif dari pernah ke Pasar Senen khusus itu khusus buat kargo itu adanya di bekas hari raya. Majapahit akan segera tiba stasiun Bekasi.
bagian agar ini berjalanan stasiun Bekasi. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, mohon periksa dan titik kembali. Mohon periksa dan titik kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan arah kedatangan kereta. Kereta api Majapahit akan segera tiba di stasiun Bekasi. Persiapan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan.